Presiden Anies, 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 kendaraan umum dan angkutan logistik yang berbasis listrik. Ini harus kita dorong. Dan itu juga dikerjakan Jakarta. Kenapa? Karena ketika kita berhadapan dengan persoalan seperti kota-kota Jakarta dan nanti kota-kota lain di Indonesia akan ketemu masalah seperti Jakarta. Yaitu jumlah kendaraan yang jauh lebih banyak dibandingkan panjang jalan. Ketika sebuah rumah tangga menambah kendaraan listrik, hampir pasti dia tidak menukar kendaraan BBM-nya. Tapi dia menjadi kendaraan tambahan. Konsekuensinya, maka dia menambah jumlah kendaraan di dalam traffic di sebuah kota. Tapi ketika kendaraan umum yang didorong dan kendaraan umumnya itu berbasis listrik, maka kita dalam satu langkah dua urusan terselesaikan. Satu adalah memindahkan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, dan kendaraan umumnya bebas emisi. Itulah sebabnya mengapa ke depan arahnya adalah kendaraan umum berbasis listrik dan juga logistik. Jadi kita ingin, alhamdulillah, pembangunan jalan-jalan tol berjalan baik di bawah pemerintahan Bapak Jokowi. Kita sangat apresiasi dan kita ingin jalan-jalan tol ini dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan umum berbasis listrik, bukan malah kendaraan pribadi. Dan ini yang harus didorong ke depan. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.